Siap lunasi biaya RSJ Marshanda, Raffi Ahmad sudah transfer. Dikutip dari Jakarta Insight Live, Raffi Ahmad mengungkapkan niatan untuk membantu biaya 300 juta Marshanda yang ditagih sebagai biaya di rumah sakit jiwa di Los Angeles, Amerika Serikat. Suami Nagita Slavina ini pun mengungkapkan alasannya ingin membantu melunasi hutang Marshanda tersebut. Aku intinya membantu apa yang memang teman butuhkan. Aku temenan sama Marshanda udah lama. Gigi juga kenal baik juga sama Marshanda, kata Raffi Ahmad. Dia anaknya baik juga, jadi apa salahnya kita bisa membantu semampunya dan sayang dibutuhkannya sama dia, sambungnya. Saat ditanya sudah memberikan dana via transfer, Raffi mengaku masih menunggu kabar dari Marshanda. Aku lagi nunggu, kata ayah dua anak itu. Meskipun belum mendapatkan permintaan bantuan dari Marshanda, Raffi selalu siap jika sang sahabat membutuhkannya. Aku bilang sama Caca, "Cak, kalau ada apa-apa hubungin aku aja, pokoknya aku siap bantuin insya Allah," pungkas Raffi. Sementara Marshanda, saat ditemui secara terpisah mengaku tidak menganggap tawaran bantuan Raffi sebagai hal yang serius. "Ah, itu mah gak tahu, gak usah dibahas," kata Marshanda. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.